Kawan-kawan, kita kedatangan TV Samsung 42 in. Nggak ada gambar, tapi suaranya ada. Biasanya problem pada blacklight ataupun di MOSFET inverter. Nanti kita bongkar aja untuk lebih detailnya. Jadi nanti kita langsung aja kita eksekusi. Tidak memungkinkan untuk dibongkar di sini karena penuh. Kita langsung ke dalam saja. Di tempat tahap ruangan eksekusi, kita bongkar casing, kita eksekusi. Oke, kita tunggu. Setelah tadi pembongkaran, kita cek ternyata ada backlight-nya yang mati dua baris. Nah, tadi ada MOSFET-nya lemah sama kapasitor. Ternyata backlight-nya juga ada yang lemah. Kita ganti sekalian. Oke, kita tunggu hasilnya ya. Penggantian MOSFET dan kapasitor untuk backlight. Kita coba ya, kawan-kawan. Mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillah, ternyata hidup, kawan-kawan. Nah, ternyata itulah dia tadi untuk kerusakannya. Bila ada yang ini kerusakan yang sama, bisa dicoba, insya Allah jadi. Oke, teman-teman, setelah kita melakukan penggantian MOSFET untuk backlight dan kapasitor, ini sudah diganti. Nanti kita tutup dulu, nanti kita lihat hasilnya. Oke, dalam penutupan casing televisi LED harus hati-hati ya. Ini juga udah bongkaran orang dan udah pada hilang. Nah, jadi ini harus rapih, serapi mungkin. Jangan sampai yang namanya panel ini bersentuhan dengan body seng daripada TV itu sendiri. Oke, jadi kita tutup, nanti kita coba hasilnya. Oke, kawan-kawan. Oke, agak sulit ya, 42 in. Pasangan briket ini, teknisi kecil kita. Biangnya, kawan-kawan, black light dua pcs, kapasitor dengan tinggi dan MOSFET. MOSFET-nya tadi dicariin gak ketemu, kawan-kawan. Mungkin terselip. Oke. Salam elektronik. Itulah tutorial. Ada suara, tidak ada gambar. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, tolong dikritik dan komen-komennya yang positif. Kita berbagi sharing. Dan jangan lupa like, subscribe. Salam elektronik.